Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Probolinggo, baik itu Kabupaten Probolinggo maupun Kota Probolinggo, dan juga mengenai asal-usul kenapa dinamakan Probolinggo. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Probolinggo merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Letaknya sekitar 100 km di sebelah tenggara kota Surabaya. Wilayah Probolinggo merupakan wilayah tapal kuda Jawa Timur dan menjadi jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sejarah Probolinggo dimulai pada zaman pemerintahan Prabu Rajasanagara atau Sri Nata Hayamuruk, Raja Majapahit yang keempat yang berkuasa antara 1350 hingga 1389 Masehi. Probolinggo dikenal dengan nama Banger, yaitu nama sebuah sungai yang mengalir di tengah daerah. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Awuk Kuwu di Sukodono. Nama Banger sendiri dikenal dari buku Nagara Kartagama yang ditulis oleh pujangga kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Empu Prapanca. Dalam upaya mendekatkan diri dengan rakyatnya, maka Prabu Hayamuruk dengan didampingi Patih Amangkubumi Gajah Mada melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah antara lain Lumajang dan Bondowoso. Perjalanan tersebut dimaksudkan agar sang Prabu dapat melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat di pedesaan dan sekaligus melihat sejauh mana perintahnya dapat dilaksanakan oleh para pembantunya. Dalam perjalanan inspeksi tersebut, Prabu Hayamuruk singgah di Desa Banger, Desa Barmi, dan Desa Borang. Desa tersebut sekarang ini menjadi bagian wilayah administrasi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau Kelurahan Sukabumi, Mangunharjo, dan Wiroborang. Singgahnya Prabu Hayamuruk di Desa Barmi, Banger, dan Borang disambut masyarakat sekitar dengan penuh sukacita. Pada hari Kamis Pahing atau Respati Jenar tanggal 4 September 1359 Masehi, Prabu Hayamuruk memerintahkan kepada rakyat Banger agar memperluas Banger dengan membuat hutan yang ada di sekitarnya, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Perintah itulah yang akhirnya menjadi landasan sejarah hari lahirnya Kota Probolinggo. Menyertai perjalanan bersejarah ini, Empu Prapanca, seorang pujangga ahli sastra, melukiskan dengan kata-kata, "Sang Baginda Prabu Hayamuruk merasa sukacita dan kagum menyaksikan panorama alam yang sangat mempesona di kawasan yang disinggahi ini. Masyarakatnya ramah, tempat peribadatannya anggun dan tenang, memberikan ketenteraman dan kedamaian serta mengesankan. Penyambutannya meriah, aneka suguhan disajikan, membuat baginda bersantap dengan lahap. Taman dan dharma pasogatan yang elok permai menyebabkan sang Prabu terlena dalam kesenangan dan menjadi kerasan. Ketika rombongan tamu agung ini hendak melanjutkan perjalanan, sang Prabu Hayamuruk diliputi rasa sedih karena enggan untuk berpisah. Saat perpisahan diliputi rasa duka cita bercampur bangga. Karena sang Prabu Maharaja junjungannya berkenan mengunjungi dan singgah berlama-lama di tempat ini. Sejak itu warga di sini menandai tempat ini dengan sebutan Prabu Linggih. Artinya tempat persinggahan sang Prabu sebagai tamu agung. Sebutan Prabu Linggih selanjutnya mengalami proses perubahan ucap hingga kemudian berubah menjadi Probolinggo. Maka sebutan itu kini menjadi Probolinggo.
Banger mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring perkembangan zaman. Hal ini ternyata menarik perhatian dari Bre Wirabumi atau Minak Jinggo, raja Blambangan yang berkuasa saat itu. Hingga pada akhirnya Banger dapat dikuasai oleh Minak Jinggo. Pada saat Bre Wirabumi Minak Jinggo, raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan dikuasai oleh Minak Jinggo. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi Blambangan dengan Prabu Wiramadakdana dari Majapahit yang dikenal dengan Perang Paregreg. Lalu pada tahun 1743, seluruh daerah timur Pasuruan termasuk Banger berada dalam penguasaan POC Belanda. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746, POC mengangkat Kiai Jojo Lelono sebagai bupati pertama di Banger dengan gelar Tumenggung. Adapun pada tahun 1768, Kiai Jojo Lelono yang menyadari politik adu domba POC kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger dan memilih untuk mengembara atau Lelono. Sebagai pengganti, kompeni kemudian mengangkat Raden Tumenggung Jojonegoro sebagai Bupati Banger yang kedua. Karena politik adu domba kompeni, Kiai Jojo Lelono yang tetap memusuhi kompeni akhirnya ditangkap oleh Tumenggung Jojonegoro. Setelah wafat, Kiai Jojo Lelono dimakamkan di Pasarean Sentono yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat. Di bawah pimpinan Tumenggung Jojonegoro, daerah Banger semakin makmur dan penduduk bertambah banyak. Karena sangat disenangi masyarakat, Tumenggung Jojonegoro mendapat sebutan Kangjeng Jimat. Seiring berjalannya waktu, nama Banger kemudian dirubah menjadi Probolinggo oleh Tumenggung Jojonegoro atau Kangjeng Jimat pada tahun 1770. Dalam versi lainnya mengenai asal-usul nama Probolinggo, disebutkan juga nama Probolinggo sendiri diyakini baru dimulai pada kisaran tahun 1770. Pada tahun 1770, nama Banger oleh Tumenggung Jojonegoro atau Kangjeng Jimat diubah menjadi Probolinggo. Probo berarti sinar, sedangkan linggo berarti tugu, badan, tanda peringatan atau juga tongkat. Oleh karena itu, Probolinggo berarti sinar yang berbentuk tugu atau gada atau tongkat. Diyakini bahwa nama tersebut kemungkinan merujuk pada penggambaran meteor atau bintang jatuh. Sebelum mengganti nama Banger menjadi Probolinggo, Kiai Jojonegoro menggelar doa bersama, tasyakuran Kembul Bujono, makan bersama rakyat sehingga nama Probolinggo insya Allah abadi sampai akhir nanti. Setelah itu, kehidupan masyarakat Probolinggo berjalan sesuai perkembangan zamannya. Adapun pada zaman kemerdekaan atau masa menuju kemerdekaan Republik Indonesia, setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pemerintahan daerah kabupaten di Jawa Timur. Dasar regulasi ini mengesahkan berdirinya pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pemerintah Kota Probolinggo. Pada tahun 1950, Wali Kota Gatot memimpin Kota Probolinggo, sedangkan Bupati Muhammad Subandi Hadinoto memimpin Kabupaten Probolinggo. Sungguh pun demikian, pendopo dan pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo tetap berada di wilayah teritorial Kota Probolinggo. Dari usianya, antara Kota dan Kabupaten Probolinggo ternyata lebih tua Kota Probolinggo. Hari jadi Kota Probolinggo sendiri ditetapkan lahir pada 4 September 1359 Masehi. Dengan mengambil momentum di saat Prabu Hayam Wuruk untuk pertama kalinya memerintahkan warga Banger membuat hutan yang kemudian menjadi wilayah Probolinggo kini.
Sedangkan hari jadi Kabupaten Probolinggo sendiri jatuh pada 18 April 1746. Merujuk pada pengangkatan Kiai Jojo Lelono sebagai bupati pertama di Banger atau Probolinggo oleh POC. Nah, seperti itu ya sejarah dari Kabupaten dan juga Kota Probolinggo serta dua versi mengenai asal-usul nama Probolinggo itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah dongeng, sejarah, legenda ataupun cerita rakyat yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.